Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya berada di depan gedung HCC di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Nah, di depan saya yang terdapat unit dari Bintang Zahira yang berlipir warna kuning, berbodi Skyliner R22 menggunakan sasis dari Mercedes-Benz seri O500 RS 1836. Nah, di HCC ini merupakan kumpulan dari beberapa perwakilan bis-bis yang premium yang ada di kota Makassar ini. Nah, mari kita lihat di dalam parkiran HCC ini apa aja yang ada di dalam parkiran tersebut. Ini ada Sapa Trans, ini adalah perwakilan Sapa Trans. Nah, ini adalah Metro Permai dengan bodi jetbus 3 nya. Baru saja masuk Borlindo yang sebentar malam akan diberangkatkan menuju ke Palopo. Ini adalah bodi dari Tantrum, yaitu Avante D2 atau double decker. Di dalam parkiran ini juga terdapat beberapa unit bis yang sebentar sore ataupun malam hari yang akan diberangkatkan. Ini adalah unit dari Metro Permai dengan DB3 nya serta ada Karisma Trans dengan bodi Avante nya. Ini semuanya menuju ke Toraja. Di sini terdapat beberapa bis yang telah parkir. Ini adalah Remaja Jaya dengan bodi dari SR3 menggunakan sasis Tronton Volvo B14S. Lalu dari Karisma, dan sampingnya ini Karisma juga yang berwarna pink. Milik dari Remaja Jaya dengan bodi Skyliner R90. Kita lihat bagasi dari Remaja Jaya ini, mantapnya bagasinya ini tembus pandang, tembus ke sebelah menggunakan sasis yang space frame. Di sini terdapat beberapa unit dari Remaja Jaya yang juga dipersiapkan untuk berangkat sebentar. Ini adalah deretan bus dari Remaja Jaya. Nah, ini adalah milik Remaja Jaya yang merupakan bodi fifth class atau sleeper dari Legacy SR3. Ini kebanyakan menuju ke Suara Aku ataupun ke Malili. Megamas dengan unitnya yang tahun lalu dirilis dalam edisi ulang tahun yang ke-24. Ini adalah Bintang Zahira yang berlipir warna kuning dengan bodi Skylander-nya. Ini juga akan diberangkatkan sebentar sore menuju ke Malili. Ini dari Bintang Zahira yang merupakan unit sleeper dari New Armada, yaitu R9 SLR yang berlipir berwarna biru. Ini sementara juga akan diberangkatkan menuju ke Soroako. Nah, di sampingnya itu yang berwarna hitam itu adalah milik
dari bintang Sahira juga. Ini di dalam perwakilan ini terdapat beberapa bis-bis yang berbodi Skylander. Entah kenapa masyarakat yang ada di Kota Makassar ini sangat senang dengan bodi-bodi Skylander ini. Bintang Sahira berangkatkan menuju ke Soroako. Nah, ini adalah unit dari Bintang Sahira juga yang berwarna kuning. Mundur dia, mundur. Masuk. Yang bersiap untuk mundur atau untuk bersiap untuk parkir. Nah, bagi teman-teman yang pernah bertanya untuk meng-spill unit dari Bintang Khatulistiwa, nah ini adalah jawabannya. Unit warna kuning yang depan saya ini adalah bekas dari Bintang Khatulistiwa yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Jadi sekarang dimiliki oleh Bintang Sahira. Dulunya katanya unit ini berwarna pink, namun juga menjadi warna kuning oleh Bintang Sahira. Ini menggunakan Scania D360. Scania K360. Ini platnya. Dengan kode akhirnya itu BK. Nah, dengan nickname Pikachu. Ini juga diberangkatkan menuju ke Soroako. Nah, teman-teman, ini adalah pendatang baru di Kota Makassar, yaitu PO Raja Trans dengan rute terjauh yang di Sulawesi, yaitu Makassar, Palu, dan Manado. Nah, sebelumnya rutenya ini adalah Palu ke Manado. Raja Trans ini berbodikan Skylander R22 serta menggunakan sasis dari Hino RM280 ABS. Dan sebelumnya terdapat juga ada unit berwarna kuning yang bernama nickname Kenny, dan ini adalah Kelly, saudara kembar dari si Kenny berwarna kuning tersebut. Mari teman-teman, mari kita lihat isi dari bis Raja Trans ini. Halo teman-teman, ini adalah salah satu unit dari Raja Trans yang merupakan pemain baru di Makassar. Ini busnya jurusan dari Makassar, Palu, dan Manado. Nah, ini adalah Raja Trans dengan bodi Skylander dari New Armada. Baik teman-teman, saya akan melihat isi di dalam Raja Trans ini. Merupakan pemain baru di Makassar. Nampak seat dari Raja Trans ini yang berwarna coklat dengan konfigurasi 21. Nah, sedangkan di belakangnya itu berkonfigurasi 22, berarti dalam satu bis ini terdapat dua kelas. Ini warna dari joknya ini berwarna coklat muda yang sangat elegan, dipadukan dengan lantai yang bermotif kayu yang berwarna coklat pula, serta bagian di samping dindingnya juga berwarna coklat. Nah, di sini terdapat smoking room. Nah, Raja Trans ini merupakan juga PO yang menggunakan toilet. Mungkin karena rutenya adalah rute paling terjauh di Sulawesi ini. Mari kita lihat isi dalam dari smoking room ini. Ternyata smoking room ini juga merupakan akses keluar masuk untuk naik ke Raja Trans ini. Nah, terdapat tangga dan pintunya. Nah, di pintunya terdapat aksen krom yang menambah sangat elegan kelihatan dari luar. Nah, teman-teman, ini adalah toilet dari Raja Trans ini. Ini toiletnya nampak bersih dan luas. Nah, bagi teman-teman yang naik bis dengan bertoilet seperti ini, toilet ini digunakan ketika bis berjalan, tapi hanya untuk buang air kecil saja, tidak diperbolehkan untuk BAB. Nah, ini adalah joknya yang sangat empuk. Ini buatan dari Herimba Kencana yang terkenal sangat empuk dan nyaman. Ini kapan-kapan teman kita akan mencoba Raja Trans ini sampai ke Manado full trip.
Nyala langit-langit yang berakses Chrome juga. Yang terdapat juga kabinet penyimpanan yang mempunyai penutup yang berwarna ungu kecoklatan. Ini sangat sepadan dengan warna joknya serta warna lantainya yang berwarna coklat serta seatnya yang berwarna coklat muda. Nah, kelihatan dari sini nampak luas pemandangan ke depan tanpa ada penghalang dari stiker, dan juga terdapat fasilitas televisi. Nah, di joknya ini terdapat cup holder. Ini terdapat 3 cup holder kayaknya nih. Ini jarak seatnya juga dengan legresnya dengan seatnya juga lumayan ini, lumayan punya space yang luas. Ya, lampu dan luper AC-nya yang merupakan ciri khas dari Skylander. Speaker serta motif yang berwarna putih itu adalah lampu ambient yang biasanya menyala kalau malam hari. Ini adalah CCTV untuk memantau para penumpang yang ada di dalam Raja Trans ini. Nah, jangan khawatir teman-teman, di Raja Trans ini sepertinya memberikan fasilitas yang nyaman. Nah, ini adalah USB port serta colokan biasa, bisa dipakai untuk mengcas HP. Ini adalah bagian kemudi. Nah, teman-teman, saya tidak bisa men-spill terlalu banyak karena Raja Trans ini akan segera berangkat menuju ke Palu dan Manado. Nah, demikian lagi teman-teman, saya review Raja Trans ini secara singkat. Oke, si Kelly, selamat jalan menuju ke Palu. Semoga selamat sampai tujuan. Dari Sava Trans dengan body Skylander F22-nya. Ini sebentar malam bersiap untuk diberangkatkan menuju ke Palopo. Dan ini adalah perwakilan dari Sava Trans. Nah, nanti bulan depan kabar dari salah satu pengurus dari Sava Trans ini katanya bulan depan unit barunya akan masuk yang merupakan unit pameran di Busworld Jakarta kemarin, yaitu yang menggunakan bodi dari Skylander R22 dan dari New Armada. Nah, inilah bagian depan dari Sava Trans Skylander R22 ini. Saya akan masuk melihat bagaimana kondisi di dalam bus Sava Trans. Kita mendapat melihat seatnya yang identik dengan warna merah hitam dengan dua kelas 1 bis. Kelas yang konfigurasi dengan 21 ini adalah kelas primer dan di belakang adalah eksekutif. Dapat melihat seatnya nampak empuk. Ini buatan dari Herimba Kencana. Nah, di seatnya ini terdapat fasilitas cup holder dan port USB.
Nah, konfigurasi 22 ini merupakan kelas eksekutif. Nah, di belakang jok dari Sapa Trans ini terdapat fasilitas AVOD. Nah, ini. Dan juga di depan terdapat fasilitas televisi serta dengan AVOD. Nah, di sini ada AVOD-nya juga. Saya akan mencoba untuk duduk di seat bagian depan ini. Nah, ternyata sini agak lega juga. Saya dengan ketinggian lebih 170. Ini masih nampak lebih leluasa atau lebih luas, lega. Sini juga terdapat fasilitas CCTV. Nah, ini adalah tempat penyimpanan barangnya. Dan ternyata di bagian belakang ini terdapat dispenser. Jadi penumpang bisa untuk menyeduh kopi ataupun teh. Ada hal yang berbeda dari setiap kelas ini. Ternyata di kelas eksekutif ini, joknya tidak dilengkapi fasilitas AVOD. Berbeda dengan yang kelas primer, dilengkapi fasilitas AVOD. Nah, kelas primer ini terdiri beberapa seat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 seat. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 seat. Yang kesemuanya itu buatan dari High Rimba Kencana yang memang terkenal empuk dan nyaman. Nah, teman-teman, ini adalah unit dari Bintang Sahira juga yang berbodi Skylander R22 Aero 9 Touring jurusan ke Sorowako. Ini menggunakan satu Stronton dari Scania, itu K410CB. Ini dipersiapkan untuk berangkat sebentar lagi. Nampak para krunya sibuk untuk mempersiapkan keberangkatannya dengan menaikkan beberapa barang. Nah, ini adalah bagasinya yang tembus menggunakan chassis space frame juga. Nanti saya akan mencoba untuk melihat isi dalam dari Scania K410CB milik Bintang Sahira ini.
Oke teman-teman, saya akan mencoba untuk mengintip bagian dalam dari unit dari bintang Zahira ini. Depan saya terdapat seat konfigurasi 111 dengan legresnya dan serta dilengkapi fasilitas legres tambahan. Maaf teman, saya tidak bisa masuk ke dalam karena nggak enak, penumpangnya sudah ada yang nekat dan unit ini akan siap juga untuk diberangkatkan menuju ke Soroako. Jadi maaf teman-teman, nanti lain kali kita spill lebih lengkap lagi unit terbaru dari bintang Zahira ini. Bintang Zahira dengan lipir berwarna hitam ini diberangkatkan menuju ke Soroako. Semoga selamat sampai di tujuan. Bang, bagaimana perjalanan kemarin ke Palu? Mantap. Bagaimana dengan Hilton kemarin? Wah, luar biasa. Berapa hari di sana? 4 pekan. Wah, luar biasa. Ini kunjungan kerja atau memang nge-trip ini? Biasa, dua-duanya. Oke bang, mantap. Oke, baik teman-teman, demikianlah perjumpaan kita di edisi inspeksi mendadak di perwakilan HCC ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada kata-kata yang menyinggung ataupun ucapan yang salah, mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali. Oh, masih ada nih video drone-nya. Video drone-nya di belakang masih ada. Iya, tapi tinggal akan.